Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk segera memindahkan mobil nomor. Ya. Oke, tadi sambutan dari Pak Bambang Heri. Iya. Oke, kembali lagi para pemirsa kita ke Piala Prabowo Subianto. Untuk kelas 3 tahun derby 3 mahkota 1600 meter yang diikuti oleh 7 kuda terbaik di kelas 3 tahun derby ini. Ada Pierre Tendean, ada Sabitzer, ada Panglima Nangro. Kemudian ada Armada Jatim dan King Angmar. Oke, Bung Agus Pen, ini saya kok jadi deg-degan ini. Kalau udah nama derby ini saya, kalau ya kalau saya reportase, jadi kalau race komentator pas di kelas derby ini saya ikut deg-degan. Jadi ini kelas bergengsi. Ini arahnya kemana ini derby ini, Bung Agus Pen, ini gimana ini ulasannya? Oh ya, baik Bung Nanang. Jadi derby ini adalah pacuan kuda pada umur batas 4 tahun, Pak. Jadi nanti dia per 1 Agustus itu berumur 4 tahun. Ya. Jadi kenapa dipacukan di 4 tahun dan 3 tahun ya? Pada umur segitu paru-paru kuda itu adalah dia berkembang maksimal pada umur itu, Pak. Maksimum betina dan jantan. Betina dan jantan itu menurut yang kita dengar, yang kita baca ya. Ya. Ini seperti ini. Jadi makanya di derby ini orang sangat banyak mencari kuda untuk kuda derby ini. Di sini kuda derby ini berbicara adalah darah berbicara di sini, Pak. Oke. Jadi keturunan kuda itu berbicara sekali di sini. Kalau kita lihat sih dari pacu derby Triple Crown seri 2 ini, yeah. Di mana Pierre Tendean pada seri 1 kemarin adalah juara bertahan di situ, yeah. Juara pertama, okay. Jarak 1200 meter, okay. Ya kan? Tentu kalau dia bisa mempertahankan kemenangannya di seri 2 ini, dan lalu berarti dia sudah double champ. Oke. Nanti kalau di Kejurnas Indonesia Derby menang lagi, ya. Mereka akan mendapat triple champ. Oke. Artinya dia jaraknya naik, Pak, dari 1200, 1600, 2000 meter. Ah, seperti ya. Itu. Kuda yang sudah berhasil menjadi juara triple champ itu baru ada 2 kudanya. Oke. Sebenarnya ada 3, ya. Tapi ada 2 yang tercatat, yaitu Manik Trisula. Peternakan dari Pamulang Stable, Stable, okay. Itu dimiliki oleh Insinyur Febrius Sumatera Barat, Pak. Ya. Insinyur Febrius dengan nama anaknya Yemita. Lalu yang lainnya adalah Jormanik dari Pembuati Stable, ya. Anak Tuscalosa, Pak. Tuscalosa. Nah, terus yang untuk pacu derby ini, kalau kita lihat yang di kelas ini satu yang kita apresiasi lagi bahwa ya. Di sini Bapak Prabowo Subianto ini ikut menyumbang ini, Pak. Iya, sangat apresiatif sekali. Saya mendukung. Pasti keren ini. Saya jadi deg-degan. Pokoknya dengan derby. Oke, gimana? Iya, jadi satu kinerja yang baik dari demokrasi sebetulnya. Dari pimpinan sekarang ini. Dia bisa kita di putri ini, Pak.
kalau lihat daftar-daftar nama ketua umum PB Federasi ini, saya begitu hafal ini. Mungkin Bung Agus Pen bisa jelaskan ini. Iya, jadi setiap ketua Perdasi itu dia punya rekor sendiri, Pak. Oke. Jadi Perdasi ini dibentuk pada 6 Juli ya 1966. 66. Okay. Jadi 6 Juli 66 di Bandung ya. Iya. Pada saat itu yang menjadi ketua pertamanya itu adalah Kolonel Muhammad Syam, Pak. Oke, Kolonel Purnawirawan Muhammad Syam. Itu ya, tahun 66-an ya. Dia memimpin Perdasi itu tahun 1966 sampai 1970, Pak. Oke. Lalu dilanjutkan dengan Majen Purnawirawan Suarjono, Pak. Oke. Okay. Oh. Pemilik Pemulang Stud and Stable. Oke. Okay. Ya itu kan? Di tahun 71 75. Ya. Oke. Okay. Dia waktu itu ketua umumnya. Lalu juga ada Pak Solihin GP waktu itu. Pak Solihin GP, legend TNI ya, Purnawirawan Solihin GP. Sekitaran tahun 76 sampai tahun 80, Pak. 80, oke. Okay. Lalu ada juga Papa Purnawirawan juga, Pak Pamuji. Oh, Komjen Pol Pamuji. Oke. Okay. Oh, Komjen dia ya. Komjen Pol Pamuji. Okay. Itu antara 81 85, sampai Pak. Okay. Jadi ini ke atasnya ini jenderal semua nih. Jenderal semua. Lalu jenderal yang suka kuda. Tahun 86 ini ada Bapak Fuad Hasan, waktu itu menteri dia, menteri pendidikan. Iya, Profesor Dr. Fuad Hasan ya. Itu tahun berapa itu, Bung Agus? Itu sekitaran setelahnya berarti 86 ya. Oke. Okay. 90 kan dia per 4 tahun, Pak. Oke, okay, 86. Lalu setelah itu melanjut dengan Bapak Sudarto Cakrawardaya. Itu yang Cakrawardaya. Itu menteri koperasi. Ya, menteri koperasi waktu itu dia. Ya kan, lalu lanjut itu di 91-95 ya. 91-95 tambah 4 tahun aja. Ya. Lalu Pak Usman Hadi, tahun 15. Pak Usman Hadi, Jenderal Polri ya. Polri ya. Ya, 96. 96 sampai 2. Dia 2 periode dia. Oke. 2 periode. Lalu ada Bapak John Globe dari John Globe Games dari Papua. Ya. 2007. Ada juga Bapak Haji Muhammad ini Sanda. Ya, nah, ini lama dia ini. Dia 2 periode ini. Oke. Okay. Ya kan 2014 sampai dari 2011 sampai ya 2019. 19-an. Lalu diganti oleh Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pemirsa, kali ini sebelum menonton siaran tunda ya untuk pacuan kuda yang disebut atau bertitel Triple Crown Seri 2 atau Piala Tiga Mahkota Seri 2 yang sudah dilaksanakan di Pasuruan pada bulan Mei tempo hari, dan tentunya kami ingin menyajikan siaran tunda ini untuk disaksikan bersama. Kali ini kami menyampaikan video yang merupakan hasil liputan daripada kru Perdasi Hub yang tentunya Anda pasti akan merasa puas karena liputan yang sudah kita tayangkan waktu itu adalah secara online atau melalui live streaming Perdasi Hub. Nah, tentunya mungkin bagi yang belum ngikutin live streaming, penasaran bagaimana indahnya gambar-gambar yang dilaksanakan, yang merupakan liputan daripada Perdasi Hub, kita akan tayangkan berikut ini. Tentunya kami akan menyampaikan informasi kepada seluruh khalayak, komunitas pecinta pacuan kuda di seluruh Indonesia, bahwasannya Perdasi Hub itu sudah mempunyai sebuah aplikasi yang dalam hal ini Anda bisa mendownloadnya, masuk kepada www.aplikasiperdasihub atau www.perdasihub.id. Kalau saya singkat, perdasihub.id. Seperti itu, dan ketika Anda ada landing page yang ada di situ, tentunya Anda akan melihat di situ Anda bisa masuk melalui cara-cara berikut. Anda bisa masukkan email yang Anda punya, password. Atau kalau memang lupa terhadap email dan passwordnya, Anda bisa langsung masuk mengklik gambar FB. Di situ ada kan gambar FB. Anda klik di situ,
Anda akan masuk langsung kepada aplikasi Porda Sihab. Kalaupun Anda tidak bisa atau tidak punya FB, Anda juga bisa melakukan dengan cara mengklip Telegram. Kita tahu bahwa Telegram itu basisnya adalah nomor handphone gitu kan ya. Dengan cara Anda sudah mempunyai aplikasi Telegram, maka Anda klik di situ Telegram, maka Anda langsung secara otomatis masuk ke aplikasi Porda Sihab. Nah, pemirsa, di aplikasi Porda Sihab ini luar biasa gitu ya. Di situ tentunya yang paling utama yang mungkin dinanti-nanti oleh para pecinta pacuan kuda untuk melihat live streaming. Ingat, tanggal 17 Juli 2022 kita akan ada kejuaraan nasional pacuan kuda seri 1. Babak penyisian 17 Juli. Dan kemudian finalnya adalah pada tanggal 31 Juli 2022. Nah, untuk melihat dua pacuan ini, Anda bisa segera mendownload aplikasi itu. Di dalam aplikasi Porda Sihab bukan hanya untuk melihat live streaming saja, tetapi Anda bisa melakukan percakapan ya antar sesama komunitas. Anda bisa melakukan percakapan, Anda bisa juga membuat grup, Anda juga bisa pasang status gitu kan. Anda juga bisa mengupload foto dokumentasi pacuan, foto apapun itu silakan di aplikasi itu. Layaknya Anda mempunyai Facebook tapi dalam komunitas pacuan kuda. Semacam media sosial lah kira-kira seperti itu. Dan tentunya Anda akan puas karena yang ada di dalam komunitas itu tentunya adalah dengan visi, dengan hobi, dengan kesenangan, dengan komunitas yang sama, yaitu komunitas pecinta pacuan kuda di seluruh Indonesia. Pemirsa, langsung masuk saja di aplikasi Porda Sihab. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Pak, jadi saya ulas sedikit lagi, pertandingan derby yang kelas ini okay. Pertandingan induk nih Pak. Oke. Okay. Induk kuda dari Manado, dari Sulawesi Utara, yeah. Melawan induk kuda dari Sumatera Barat ini Pak. Oh, berarti asalnya dari sana semua sebenarnya. Iya, kalau Absolute Esa ini induk dari Pirtendian ini. Pirtendian. Ini dari Manado. Ya, dari Bintang Eclipse ya itu ya. Biar itu pejantannya. Pejantannya. Tapi induk okay. Ini dari Manado. Oke. Okay. Kalau Muna Nagari ini Bendang Stable ini almarhum sekarang anaknya namanya Pak Mario namanya yang mengelola ya. Bendang Stable itu ya. Itu dari Muna Nagari ini dari Manado juga Sulawesi Utara. Indah Sumbar ini dari Sumatera Barat, Pak. Oke. Okay. Panglima Nangru ini. Panglima ya kan? Nangru. Bulan Tonsea ini dari Sulawesi Utara, Silaturahim dari Jawa Tengah ini kudanya, tapi darahnya dari Sulawesi Utara. Oke, para pemirsa ini ada Bapak Ketua KONI. Event ya. Pacuan Kuda Triple Crown Seri 2 dan Pertiwi Cup. Pak Nabil, saya minta komentarnya tentang penyelenggaraan pacuan kuda ini. Tentunya Jawa Timur ini kan banyak jadi tuan rumah sepanjang tahun ini. Silakan Pak Nabil. Terima kasih Pak. Selamat siang semuanya. Pertama saya bersyukur karena PB Pordasi selalu dan sering memberikan kepercayaan kepada Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah. Karena tempat atau standarnya sudah memenuhi dari kriteria yang disiapkan oleh PB dan aturan yang ada di Pordasi. Yang kedua, Triple Crown Seri 2 ini mudah-mudahan memberikan sesuatu yang baru dari prestasi yang ada, khususnya yang dari Jawa Timur dan yang terkait dengan persiapan-persiapan atlet-atletnya atau kuda-kuda yang akan dipertandingkan di PON Sumut nanti. Selain itu, di Jawa Timur juga ada kegiatan Porprov dan Pordasi baru pertama mengikuti kegiatan Porprov ini walaupun masih eksebisi. Yang penting lagi adalah semangat dari Ibu Ketua Umum PB Pordasi Bu Wati Marsiano
dengan mengadakan kegiatan pameran UMKM dalam event ini. Dan ini yang baru pertama, karena ini sudah benar-benar menerjemahkan Perpres, ada spot industri di situ. Ada kegiatan olahraga, berdampak kepada kegiatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi karena sudah lama tidak bangkit selama musim pandemi selama 2 tahun ini. Dan ini adalah awal yang baik dan mudah-mudahan menjadi prototipe kegiatan-kegiatan event berkuda di setiap tempat yang ada, baik itu yang pacu ataupun yang ekustrian. Karena kegiatan ini akan menjadi pemantik bangkitnya ekonomi, selain bangkitnya prestasi-prestasi olahraga khususnya berkuda dan bangkitnya pemberdayaan UMKM di setempat, khususnya yang ada di tempat pelaksanaan itu. Saya pikir itu yang paling utama. Terima kasih. Terima kasih Pak Nabil, karena ini kuda-kuda yang untuk kelas utama derby 3 tahun untuk Triple Crown seri 2 sudah dari Montengwart sudah menuju ke Stargate. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa. Oke, sekali lagi pemirsa selamat menyaksikan untuk kelas 3 derby 3 tahun untuk Piala Prabowo Subianto di race yang ketujuh ini. Bagaimana Bung Agus Pen, ini prediksinya gimana? Ini kudanya ini keren-keren semua. Artinya mereka tangguh-tangguh. Tapi secara prediksi ya, bolehlah kita secara prediksi kira-kira gimana ini Bung Agus Pen? Iya, jadi begini Bung Nanang ya. Ya. Di sini Pierre Tendean ini adalah juara bertahan di kelas ini. Ya. Pada seri 1 kemarin dia juara di sini. Triple Crown seri 1. Seri 1 dan kuda ini memang memiliki istimewa kalau berpacu di lapangan oval, Pak. Oh. Lapangan oval. Jadi oval. Kalau lurusannya panjang, ya. Ini kuda seri menang. Ini adalah kuda juara di kuda juara pemula besar tahun 2021 di Pangandaran. Ya. Nah, ini memang dari berapa 5 kali berlari itu baru sekali dia tidak dapat nomor, selalu menang. Oke. Okay. Ya, ini kuda sekarang ini berpindah tangan sekarang dari sudah dibeli oleh ketua komisi pacu Indonesia, Pak. Oh, Pak Sampil. Ya, jadi dibeli Pak Sampil, dari ya, Haji Sampil. Ya. Okay. Dibeli dari Sulawesi Selatan ya. Selatan ya. Sekarang daerahnya Jatim, harusnya ini dia. Daerahnya harusnya Sulawesi ya. Ini. Okay. Ya kan? Ya. Ini Sabiser ini kuda dari Sulawesi Utara. Ini BHM. Ini juga manajemennya sudah sangat sekali sekarang ya. Pak Bambang Heri tadi konsentrasi. Okay. Dia kalau konsentrasi Pak Bambang Heri ini konsentrasi kudanya bagus-bagus biasanya Pak. Oke. Okay. Ya kan? Samping beliau juga anggota DPR RI ya. Iya. Panglima Nangru. Ya. Nah ini kuda dari King Halim Pak. Induknya King Halim. Dari Sumatera Barat ini dulu. Iya. Ya kan? Dari Payakumbu ini induknya. Kuda ini mempunyai tipe sprint Pak. Iya. Nah kalau Pierre Tendean gak hati-hati ini. Ya. Bisa kebablasan nih si Panglima Nangru ini Pak. Oke. Okay. Ya kan. Armada Jatim ini pejantan sospur Pak dari dari Pak Emil Karim Tonsia Stable. Yeah. Ini kuda yang cakep nih. Juga patut diperhitungkan. Ya. Ini kuda-kuda bagus semua Pak. Dan okay. Fever juga. Dari silaturahim dari Pak Pak Munawir ini. Oke. Okay. Nah, ini akan rame di sini. Oke. Okay. Tapi kelihatannya akan yang akan rame ini Panglima Nangru ini. Karena joki dari Aceh ini cenderung dia sprint Pak. Oh si Asman Munti ini. Iya. Ya. Okay. Jadi Pak Asman ini dia memang baru sekali ini berpacu di tingkat nasional Bung. Iya kan? Jadi ya. Dia cenderung membawa kudanya lebih cepat ke depan. Okay. Dari sini petara jarak jauh. Mungkin begitu Bung. Oke. Okay. Yang untuk King Angmar ini dari Bintang Madura ini gimana ini? King Ahmar ini memang rekornya belum banyak ya, belum terlihat. Ya. Tapi dia cukup berani untuk menjajal di kelas derby. Ini darahnya bagus Pak. Darahnya bagus. Darah bagus ini. Jadi Dan Fever. Oh. Jadi pedigree-nya bagus nih. Jadi kalau di pacu klasik ini horse is blood. Itu pengaruh. Jadi mungkin saat ini dia nggak menang. Tapi nanti di kejurnas atau di finalnya dia menang itu biasa. Bisa jadi. Bisa jadi Pak. Ya. Jadi ini cuma sebagai signal ke depan ini seperti apa sih untuk kekuatan kita.
sudah di ini derbynya. Mungkin begitu Bung Nanang. Oke, okay, terima kasih Bung Agusman. Sekali lagi terima kasih. Para pemirsa, penonton, kita kembali lagi di kejuaraan Pacu Kuda Piala Tiga Mahkota Seri 2 2022 untuk kelas bergengsi memperebutkan Piala Prabowo Subianto kelas 3 tahun Derby Tiga Mahkota 1600 meter di race yang ketujuh. Ada Pierre Tendean, joki Keningion, pemilik Haji Samwil dari Samsam Stable Jawa Timur. Kemudian kuda Sabitzer, joki Farid, pemilik Haja Haryati, BHM Stable Kalimantan Selatan. Pelana 3 Panglima Nangro, joki Asman Munte, pemilik Tengku Haji Musakir Manaf dari Grand Penemas Stable Aceh. Kemudian pelana 4 Armada Jatim. Iya, dilepas. Iya, sudah dilepas kelas derby. Kelas derby sudah dilepas di sana. Panglima Nangro depan. Panglima Nangro ambil posisi paling depan di sana. King bagaimana Ahmar dengan Pierre Tendean? Sementara King Ahmad berusaha menempel ketat Armada Jatim. Kita lihat Sabitzer saja, kita lihat saja. Sabitzer, Sabitzer ambil posisi dari dalam. Di situ terlihat sekali, oi, King Arman. Panglima Nangroof di sana, tempel ketat Pierre Tendean dari sisi luar. Sisi luar Pierre Tendean, kita lihat saudara-saudara sekalian. Pierre Tendean dengan cepatnya ambil dari posisi luar. Berusaha menggeser Panglima Nangroof. Bagaimana kita lihat kemampuan dari Armada Jatim ini. Kemudian King Arman apakah tetap berada posisi di luar. Sementara Armada Jatim ambil posisi paling belakang di sana, berusaha ambil dari sisi yang terdalam. Kita lihat sekali lagi Pierre Tendean dengan gagah beraninya dia di sana, ambil dari sisi luar, mendekati 600 meter. Kita lihat 600 meter, kita lihat Panglima Nangro, Panglima Nangro bergeser bersama King Arman di sana. King Arman ada Fanani di sana, ambil posisi, Panglima ambil Nangro posisi Panglima Nangro. King Asmar. Iya, King Asmar di sana. Pierre Tendean berusaha mengambil dari sisi luar, saudara-saudara. Kita lihat saja, 300 meter mendekati finish. Panglima kita lihat Nangro. Panglima Nangro di sana, Panglima Nangro. Oh, ho, 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 ho. King Arman ambil dari sisi luarnya. King Panglima Arman, Nangro. Panglima Nangro, Panglima Nangro. King Asmar. King Arman, tempel ketat. Iya, 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 iya. Pierre Tendean. Pierre Tendean berada Armada di ketiga. Jatim. Armada Jatim. Kita lihat replaynya, Bung Agus, kita lihat. Wow, ini keren sekali, saudara-saudara. Kalau nggak hati-hati, dia bisa menang. Benar sekali apa yang dikatakan Bung Agus Pen tadi. Ini pertempuran yang oh, sungguh luar biasa, ambil dari posisi dalam, ambil luar, begitu seterusnya sampai dengan tikungan. Kita lihat aja di situ, King Arman berusaha menempati yang paling dalam, tetapi Panglima Nangro bergeser sedikit bersama Pierre Tendean. Pierre Tendean terlalu melebar, sayang sekali, tetapi dia mampu bergeser King Arman di sana. Sementara kita lihat Armada Jatim, dia berusaha coba untuk coba Bung Nanang perhatikan. Ya, okay. Si Panglima Nangro ini cuma memperhatikan Pierre Tendean. Iya. Yang lain dikasih lewat sama dia. Benar. Dia selalu menganggap dia musuh paling berat. Iya, jadi dia selalu tutup-tutup di depan. Oke, oke, oke. Jadi dia dikasih lewat semua. Iya. Kasih lewat semua. Oh, Pierre Tendean terlalu melebar, sayang sekali. Iya. Ini sampai dengan 400 sebelum memasuki garis finish. Pertempuran yang hebat sekali ini. Pacuan yang sungguh hebat sekali, istimewa sekali. King Arman di sana, ya, bersama Panglima Nangroof saling tempel. Ya, kita lihat Bung Agus Pen ini, kalau dilihat dari Panglima Nangroof. Aduh, Panglima Nangroof ini, ya, ya. Kudanya ya juga cukup sehat, Pak. Cukup sehat, cukup ini. Sehat. Ya, jadi ya, dari ya berapa hari ini kita lihat kudanya sehat sekali. Tetapi sini patut diperhitungkan King Arman. Kita lihat aja kalau di King Asmar ini kuda jarak jauh ya juga, Pak. Oh. Hidupnya juga kuda juara nasional ini. Satu
dia sprint, lalu sedikit kalah dia karena kehabisan tenaga, karena mungkin strategi pelatihnya belum pas. Nah mungkin setelah itu dia mempelajari kudanya. Dan trek panjang ini memang mempengaruhi kuda, Pak. Mempengaruhi kuda. Mempengaruhi sangat-sangat, mempengaruhi sekali gitu loh. Ini suatu suguhan yang cukup mendebarkan juga untuk Agus Pen, dan inilah hasil yang terbaik. Sementara kita tunggu dari Dewan Tiwan. Tiga mahkota, inilah Armada Jatim dengan pemilik Ibu Endah Triwahyuni dari Semoga Jaya Stable Jawa Timur dengan joki AS Tetet Pelatih Rudi Ratu. Armada Jatim itu mematkan diri dua kuda yang lain supaya menyesuaikan tidak mengganggu sesi penyerah terima. Belok kiri itu. Inilah saudara-saudara sekalian, Armada Jatim, kuda jantan anak dari Husen Spur dan Wulan Temsea. Pemedali untuk, mohon maaf Pak Rudiatu, untuk maskernya dipakai, dikenakan maskernya. Untuk ownernya yaitu Endah Triwahyuni, Semoga Jaya Stable. Diwakili. Terima kasih. Kemudian piala untuk sang owner kuda Armada Jatim yang merupakan keturunan dari Husan Spur, kuda terobat dengan betina Wulan Tansea dari Tansea Stable. Saat ini Armada Jatim berada di Semoga Jaya Stable Jawa Timur yang diciptakan joki yaitu AS Pepet dan Bate Rudi Ratu. Tepuk tangan yang meriah untuk Armada Jatim. Selamat. Terima kasih Ibu Triwati. Now please welcome runner-up Triple Crown Sewer Derby 3 years. Now is the time for Sabitzer dari PHM Stable Kalimantan Selatan. Kembali lagi PHM Batu Hitam Mulia Stable Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Haryati yang kali ini bersama Bapak Bambang Permana. The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I just gotta get through.
life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's